Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar iNews. Yang pemirsa, suhu dingin di Gunung Bromo, Probolinggo mencapai minus 1 derajat Celcius pagi tadi. Suhu dingin membuat embun es menyelimuti kawasan padang pasir Gunung Bromo. Fenomena ini menarik ribuan wisatawan. Serpihan embun beku menghampar di wilayah Bromo. Embun beku menyelimuti tanaman yang ada di Bromo. Fenomena embun beku yang terjadi di kawasan padang pasir Gunung Bromo menjadi daya tarik tersendiri. Para wisatawan berbondong-bondong datang ke Bromo untuk menikmati suhu dingin dan keindahan matahari terbit. Berjaket tebal, para wisatawan tak mau melewatkan momen dengan berfoto di sejumlah titik. Pada pagi hari, jumlah kunjungan wisatawan bahkan mencapai lebih dari 1.500 orang. Suhu dingin di Bromo anjlok ke minus 1 derajat. Embun beku yang terjadi biasanya menutup lautan pasir di sisi tebing Mitigen. Ini embun yang beku enggak? Iya, menemui. Gimana kesannya? Kesannya indah atau seperti di Eropa atau gimana? Seperti di Eropa. Suhu dingin di Bromo berlangsung hingga bulan Agustus dan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan Juli ini. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.